terkait dengan ada bantuan yang digulirkan oleh salah satu anggota DPR RI yang dapil Kalimantan Tengah dari Bapak Dr. Andes Mukhtarudin. Mungkin apa tanggapan Bapak, Bang? Iya, sebelumnya saya perkenalkan, saya Pendeta Yohanes Panumanare, SKK, Ketua Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemenku Indonesia, Jemaat Isa Al-Masih Bangkalan pun menyampaikan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, terlebih kepada Bapak Mukhtarudin yang sudah memperhatikan umat Nasrani. Ya, saya menunjukkan apresiasi ya, dan kagum karena beliau tidak hanya memperhatikan saudara-saudara Muslim, tapi kami di Nasrani pun ya kami diperhatikan. Ya, jadi IKE Ketua Resort ya tadi menyatakan bahwa walaupun ini melalui IKE, tapi bisa digunakan untuk semua umat Nasrani yang ada di Kopar ini dan bahkan digratiskan. Ya. Jadi kami sangat-sangat bersyukur, berterima kasih dan mendoakan Pak Mukhtarudin, Bapak terus kekuatan kesehatan ya dan sukses dalam kesehatan jawab pengabdian yang menyuarakan aspirasi masyarakat secara khusus yang ada di Kalimantan Tengah dan lebih khusus di Pangkalan Bun ini, Pak. Harapannya, Bang, kepada Partai Golkar, Bapak selaku penerima. Harapan kepada Partai Golkar terus berkarya dan berbuat lebih lagi untuk anak-anak bangsa ya, dan tentu kami pasti mendukung. Siapa nama Abang, Bang? Saya Pendeta Yohanes Panumanare, SKK. Demikian wajar kami sekilas kepada salah seorang pendeta yang ada di Kabupaten Kota Lima Barat terkait dengan bantuan yang digulirkan oleh Dr. Andes Mukhtarudin. Adanya yang digulirkan oleh Dr. Andes Mukhtarudin dari Partai Golkar, fraksi DPR RI yang mereka juga salah satu politisi senior. Ya. Mungkin langkah-langkah apa, Bang, yang Abang sampaikan, yang mana Abang menerima ya dari salah satu sebuah ambulan gitu. Baik, terima kasih Pak. Saya pimpinan IKE di Kota Waringin Barat. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian, pedulian Pak Mukhtarudin, anggota DPR RI Komisi 6 yang sudah membantu kami. Sebenarnya tidak hanya IKE, tapi umat Kristiani di Kota Waringin Barat nih Pak, sebuah mobil ambulan. Dan pagi ini kami baru bersama-sama bersyukur dan mengundang beberapa tokoh-tokoh pimpinan gereja dan menyatakan bahwa ini bantuan beliau dan akan kami gunakan bersama secara sosial dan gratis tanpa ada biaya, khusus untuk keluarga-keluarga yang mengalami kedukacitaan. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan saya percaya bahwa Partai Golkar bukan partai pihak-pihak tertentu tapi partai rakyat, dan perhatian dan peduliannya pun menyeluruh pada seluruh rakyat yang ada. Terusnya pada saat ini kami sungguh sangat merasakan, walaupun mungkin kami adalah bagian dari bagian kecil Kristiani di Kota Waringin Barat, tapi Golkar perhatikan keberadaan kami. Kami sangat berterima kasih, Pak. Bang, harapannya, Bang, di samping ada satu buah ambulan, mungkin ada harapan-harapan lain sehingga ini bisa mengacu kepada kinerja program beliau nanti. Ya. Harapan kami, Pak, memang kami sebagai bagian kecil dari penduduk kita yang di Kota Waringin Barat ini, kami juga tetap mengharapkan perhatian, khususnya dalam hal pembangunan-pembangunan rumah ibadah yang kadangkala kami mengalami kendala kesulitan. Ya, dan kami juga mengharapkan beliau juga mempunyai peduliyan dan perhatian kepada kami, khususnya umat Kristiani di Kota Waringin Barat ini, sehingga kami diberikan dukungan dalam membangun tempat beribadah. Itu harapan kami untuk kedepannya. Oke, terima kasih, Pak.